Kembali di kabar utama pagi pemirsa, di segmen ini kami akan menghadirkan kabar-kabar terkini dari sejumlah daerah di tanah air. Kita bergabung bersama rekan kami Goldie Gumilang dari TV One Biro Surabaya dan Wana Sari dari TV One Biro Medan. Terlebih dahulu kita akan menuju ke Goldie di Surabaya. Goldie, silahkan dengan kabar menarik dari wilayah Anda. Selamat pagi Anggia Ebony dan juga pemirsa. Hari ini di kabar utama kami akan memberikan satu informasi dari Kabupaten Banyuwangi. Masyarakat suku Oseng Desa Kemiren, Banyuwangi, Jawa Timur menggelar tradisi bersih desa barong, Ibden Bumi. Tradisi ini dipercaya masyarakat setempat sebagai ritual tolak bala sekaligus sebagai ajang silaturahmi pada saat lebaran. Beginilah suasana kemeriahan tradisi barong Ibden Bumi yang digelar masyarakat suku Using Desa Kemiren, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tradisi ritual yang digelar setiap hari lebaran kedua ini sudah berlangsung turun-temurun sejak ratusan tahun lalu sebagai tradisi bersih desa dan tolak bala. Ritual adat Barong Ibden Bumi diawali dengan prosesi sembur utik-utik, yakni prosesi melempar uang receh yang dicampur beras kuning dan bunga. Prosesi ini melambangkan usaha warga untuk membuang sial. Setelah itu barong diarak keliling kampung. Barong yang dipercaya masyarakat setempat sebagai makhluk mitologi penjaga desa. Selain mengarak barong, beberapa kesenian lain seperti gandrung jak ripah, jaran kencak, dan tapekong turut dalam iring-iringan ini. Usai berkeliling kampung, masyarakat menggelar selamatan. Mereka memanjatkan doa agar desa terhindar dari bencana. Ritual ditutup dengan makan bersama tumpeng pecel pite yang dimasak oleh masyarakat secara swadaya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One, mengabarkan.